Untuk mengetahui kegiatan tiga pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, kampanye apa saja yang digelar para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta hari ini? Selamat siang, Bella dan juga saudara. Terpantau untuk agenda pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik nomor urut 1 sampai dengan 3 hari ini bervariasi. Seperti halnya kalau kita melihat khususnya di hari ini yang banyak agendanya terjadwal adalah untuk pasangan nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Ini artinya baik itu calon gubernur dan calon wakil gubernur memiliki agendanya masing-masing. Saya sampaikan di sini seperti halnya untuk nomor urut 1 terlebih dahulu untuk calon gubernur DKI Jakarta. Untuk nomor urut 1 Ridwan Kamil bahkan sudah melakukan agenda belusukan dengan menyapa warga dan berziarah ke makam Luar Batang Jakarta Utara sejak pukul 8 tadi pagi. Kemudian akan disusul dengan agenda keduanya melakukan pertemuan dengan MUI di Islamic Center Koja Jakarta Utara. Nah, itu untuk calon gubernurnya. Kalau untuk pasangannya Suswono, yakni ada beberapa agenda yang tampaknya lebih banyak dibandingkan dengan cagupnya Ridwan Kamil, yakni akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti di mana Suswono akan menghadiri audiensi dengan DPD Jakarta Sentral Kristen Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif yang akan dilaksanakan di DPP PKS. Kemudian akan disusul menghadiri pengajian Majelis Taklim Nurul Quran yang dibina oleh Ustadz Dedeh Kurniasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pukul 2 siang nanti sampai dengan pukul 3 sore. Kemudian akan diakhiri dengan berjalan-jalan ke halte Transjakarta Pinisi Bundaran HI dan makan malam bersama dengan awak media sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 7 malam nanti. Nah, itu untuk agenda pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk nomor urut 1. Kalau melihat untuk pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 2, sehari ini memang masih belum ada update terkait dengan agendanya. Artinya kita melihat lanjut ke pasangan nomor urut 3 di sini, yakni untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ini tampak meriah sekali, Bella dan juga saudara, kalau bisa saya sampaikan. Seperti halnya saat ini, sebagai contoh, saya berada di salah satu agenda utama dari Pramono Anung, yakni hari ini akan diawali dengan berdialog bersama Forum Komunikasi Warga Jakarta Utara di Pademangan Barat yang akan dimulai nanti sekitar 1:30 siang. Kemudian nanti pada siang harinya juga akan berlanjut dengan melakukan kunjungan dan sosialisasi di Pondok Pesantren Al-Watoyiyah Pusat bersama dengan Kiai Haji Lukman yang berada di Cakung. Kemudian akan disusul menyapa warga, belanja masalah istilahnya untuk mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan kemudian akan melahadiri acara selamatan Ultah Bangdul ke-64 di Indah Sport Club Bumi Karang. Sampai dengan akhirnya nanti di sekitar pukul 8 malam akan ditutup bertemu dengan para influencer. Nah, artinya untuk pasangan nomor urut 3 hari ini tampak spesial sepertinya, Bella, karena hari ini juga akan ada peringatan ulang tahun khususnya untuk cawagupnya yakni Rano Karno. Kalau untuk pasangannya Rano Karno ini akan diawali yakni syukuran, makan bersama, dan pemeriksaan kesehatan untuk warga dalam rangka peringatan HUT Bangdul yakni bertepat di Warung Bangdul dimulai pada pukul 9 tadi dan teragendakan sampai dengan pukul 12 siang ini. Kemudian akan menghadiri pesta rakyat berupa penampilan budaya dan festival kuliner Betawi di Sport Club Bumi Karang yang akan dilaksanakan sekitar pukul 4 sore nanti yang juga turut akan dihadiri oleh pasangannya di sini adalah Pramono Anung. Nah, kita melihat di sini Bella, tampaknya setelah debat perdana kemarin masing-masing dari pasangan calon baik nomor urut 1, 2, dan 3 khususnya kalau kita lihat dan soroti untuk pasangan nomor urut 1 dan 3 ini tampaknya begitu gencar-gencar ya sekali untuk bisa terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Istilahnya kalau saya pakai di sini karena saya berada di tempat di mana Pramono Anung akan berkampanye, istilah dari pasangan nomor urut 3 ini adalah belanja masalah. Artinya belanja masalah ini tampaknya semakin digencarkan lagi dan tampaknya membuat semangat sekali dari masing-masing pasangan. Ini artinya ada stimulus atau suntikan tampaknya dari debat perdana kemarin untuk masing-masing pasangan calon untuk kemudian bisa lebih lagi menyampaikan apa yang menjadi program unggulan dan apa yang menjadi keresahan masyarakat Jakarta khususnya di sini. Seperti halnya baru-baru ini yang
menjadi sorotan tentunya adalah terkait dengan angka pengangguran di Jakarta dan juga solusi untuk generasi muda atau kita sebut Gen Z di sini, yang dimana beberapa dari pasangan calon memiliki program-program unggulannya masing-masing. Seperti halnya kalau untuk RK Suswono, pasangan nomor 1 ini menyediakan magang dengan mengkoneksikan magang untuk di instansi pemerintahan, disediakan co-working space sampai dengan menyediakan kopi gratis. Untuk Darmakun juga demikian, bekerja sama berintegrasikan antara lembaga pendidikan dengan tempat bekerja. Kemudian kalau untuk pasangan dari nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno, memberikan solusinya dengan diadakan job fair selama 3 bulan sekali di tingkat kecamatan dan masih banyak lagi lainnya. Dan apa yang memang dirasa begitu relate atau begitu dekat solusinya dari pasangan calon ini, tentu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Artinya masih panjang, Bella dan juga saudara, kita mengingat ini baru sepekan lebih kampanye ini dilakukan, artinya masyarakat khususnya Jakarta di sini bisa menelaah lagi mana-mana program yang memang dirasa memang cocok untuk diterapkan di Jakarta untuk saat ini. Sementara demikian, Bella kembali ke studio. Baik, terima kasih Nanda Aprilia langsung dari Pademangan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali.